Umat Hindu di Bali merayakan hari turunnya ilmu pengetahuan atau disebut Hari Raya Saraswati. Jika biasanya upacara atau persembahyangan dilakukan di sekolah-sekolah, namun kali ini karena masa pandemi dan belum ada pembelajaran tatap muka, maka persembahyangan dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun ada satu yang menarik. Di Museum Semarajaya, Kabupaten Kelungkung, dilaksanakan konservasi atau perawatan terhadap lontar-lontar kuno yang berisi catatan penting. Mulai dari sejarah kuno, pengobatan tradisional, dan banyak catatan sastra kuno yang diwariskan leluhur. Lontar-lontar ini dirawat untuk dilestarikan oleh penyuluh bahasa Bali di Kelungkung. Harapannya, catatan-catatan penting tersebut bisa diwariskan ilmunya untuk masyarakat di tengah modernisasi saat ini. Terkait dengan Hari Raya Saraswati, kita di museum ada beberapa sumbangan lontar dari masyarakat. Dari itu, kami dihubungi sama penyuluh bahasanya agar mengkonservasi lontar-lontar yang ada di Museum Semarajaya. Ini terkait dalam kegiatan bakti sosial Saraswati. Dan informasi dari penyuluh, nantinya kegiatan ini tidak ada di museum. Kebetulan kami di anggaran di Akademi Fusi memang harus dana itu terserap ke masyarakat. Mungkin suatu saat dari masyarakat yang mempunyai lontar menghubungi kami di UPT atau penyuluh bahasa siap membantu mengkonservasi lontar-lontar yang ada di desa-desa di Kabupaten Kelungkung. Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kelungkung Iwayan Arta Dipa mengatakan, kegiatan sosial pelestarian ini terus dilakukan walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Perawatan lontar dilakukan menggunakan sarana minyak sereh dan kemiri yang diaplikasikan sedemikian rupa agar lontar tetap terjaga dalam waktu yang lama. Merupakan suatu program kita dari penyuluh untuk penyelamatan naskah. Nah, untuk di biasanya di sebelum Saraswati kita rutin melakukan. Selain itu juga di masyarakat biasanya kita hampir setiap bulan kita melaksanakan tergantung permintaan masyarakat. Karena sekarang masih terbentur keadaan seperti sekarang ini, masih pandemi, jadi kami terbatas untuk anggotanya yang turun. Biasanya kami terkadang bisa 30 orang turun ke masyarakat. Nah, sekarang paling hanya 10 orang seperti itu. Saat ini sudah ribuan catatan lontar penting yang sudah dikonservasi di Kelungkung yang berasal dari milik warga perorangan, milik peninggalan kerajaan, hingga yang tersimpan di museum pemerintah. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali.